Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel YouTube Bang HP, channel yang menjual handphone-handphone second berkualitas dengan harga yang terjangkau, insya Allah. Buat yang baru lihat, baru gabung dengan channel Bang HP, silahkan di subscribe dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada handphone-handphone yang Bang HP upload dan itu sedang kalian incer ya, insya Allah harganya terjangkau. Seperti salah satunya ini nih, Bang HP malam ini kedatangan satu handphone Samsung Note 10 Plus. Samsung Note 10 Plus resmi. Ya resmi ya. Ini kelengkapannya, dalamnya masih ada buku-buku di dalam sini. Gak usah dicek. Langsung ke intinya aja biar nggak bertele-tele ya teman-teman. Nih kelengkapannya seperti biasa, ada charger ori, ada kabel data ori, masih susah ngambilnya nih. Nah, super fast charging nih ya, super fast charge. Ini saya ngerekam pakai Samsung Note 10 Plus. Samsung Note 10 Plus nya punya Bang Darul di Tangerang. Saya tes seumur umur belum pernah ngerekam pakai Samsung Note 10. Kali ini baru mau tes, sepertinya lebih bagus daripada iPhone yang kemarin ya. Tunggu sebentar, belum dielap kayaknya nih, agak berminyak. Sambil dielap-lap deh. Ini RAM nya yang 12, internal 256 GB. Ini di depannya ini masih ada anti gores ya, anti gores bawaan. Mungkin kalian bisa lihat nih, tuh, ya, nah masih ada anti gores. Nah ini kelihatan jelas nih. Nah ini masih ada anti gores ya, tenang aja, belum dilepas anti gores bawaannya. Dan di belakang juga masih ada plastik nempel dari baru, nih. Agak lecet emang plastiknya doang sih yang lecet. Kalau dibuka, mau dibuka, mau lihat gimana kemulusannya, mau dibuka ntar biar pembelinya aja yang buka ya. Nah yang penting terawat kondisinya, di lensa kamera nggak ada lecet. Oke, bagus nih ngerekam pakai Note 10 Plus, mantep mantep. Ini kondisi fisik seperti yang kalian lihat, Bang HP lo menjual insya Allah yang bagus-bagus ya, sesuai moto channel Bang HP, menjual handphone-handphone second berkualitas dengan harga yang terjangkau. Maksudnya itu supaya nggak apa ya, yang bisa dibeli oleh semua rakyat Indonesia. Tuh masih mulus ya, masih mulus, nggak ada bekas jatuh, nggak ada dent, cakep, semuanya masih bagus teman-teman. Tuh nggak ada bekas dent, udah sekeliling Bang HP cek tadi nggak ada, nggak ada bekas lecet, nggak ada bekas jatuh. Depan belakang masih anti gores, mana nih kayak bisa jadi baru lagi nih kayaknya nih. Cuman kelemahannya adalah, minusnya adalah di sini teman-teman. Makanya Bang HP selalu bilang suruh cek video ya, cek video, cek video, biar ketahuan ini minusnya apa, kondisinya gimana, fisik dan kelengkapan. Soalnya ini di sini ada detail-detail yang harus kalian lihat sebelum membeli. Mungkin teman-teman lihat sekilas ada shadow ya. Ini ada lambang telepon, kayak telepon, kayak telepon di ini pas menu WhatsApp tuh kelihatan ya. Nah ini shadownya tipis, kalau menurut Bang HP segini masih tipis. Yang agak tebal itu yang punya apa ya waktu itu ya, ada ntar, belum pernah Bang HP upload sih. Kalau yang tebel-tebel nggak Bang HP jual. Ini masih tipis ya teman-teman, sini nih tuh kelihatan di layar biru, tapi kalau di layar putih nggak kelihatan.
ya, nggak kelihatan kan? Susah ngeliatnya. Ini by the way sekalian cek speaker, mikrofon buat telepon yang di atas nih, suara mic. Getarnya bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau di layar hijau nggak kelihatan shadow-nya ya. Yang di atas ini aja nih kalian perhatikan, nggak ada ya, nggak kelihatan kan? Kalau layar biru kelihatan. Nah, layar biru kelihatan. Nah, itu minusnya suara. Stereo-nya jalan nih atas bawah, udah kedengeran loud screen. Wajib dicek. Lalu sensor tebang HP, nggak ngerti sensor gimana tuh marketnya ya, sensor nggak ngerti. S Pen ini harus dicek. S Pen draw, kalau kelamaan silahkan di skip, yang penting bawa HP QC udah. Semuanya dari QC ya, yang penting-pentingnya dari QC. Yang bang HP ngerti udah di QC. Ini ya spannya ori. Over. Oke, sip. Spend udah, semua udah nih, cek garansi udah habis. Cek email dulu, samain. Kita cek sama ini email dulu ya, teman-teman. 4422. Oke, sama. Sign ya RR8. RR8, oke. Cek sisa garansinya itu habis di bulan November kemarin tanggal 28. Maaf kurang fokus. Nah, ini lagi tanggal 28 udah habis. November belum, kayaknya baru ya, baru sebulan yang lalu baru habis. Internal adalah 256 GB. RAM 12 GB. Oke, udah kelihatan semua ya. Itu fisik udah bang HP kasih lihat semuanya kondisinya dan kelengkapan. Full set ori, no headset doang, full set ori. Ini ada bukunya cuman gak dikeluarin ya, di dalam. Kalian kalau penting mau lihat-lihat silahkan. Ini mau bang HP jual di harga. Ini sebenarnya ada pedagang yang mau ya, bang HP kasih tahu. Ini pedagang ada yang mau di harga di angka 8. Kalau kalian mau lebihin aja. Kalau sampai besok sore nggak ada yang mau, bang HP lepas ke pedagang tersebut. Itu aja ya, lebihin aja kelipatan gocap deh. Nah itu ya kelengkapannya, full set ori, kondisinya mulus perfect seperti yang kalian lihat. Ini plastiknya ya udah nggak usah dibuang lah, biar tetap bersih grusnya juga. Silahkan yang mau beli di langsung aja dihubungi di WhatsApp bang HP, di ada di link deskripsinya, ada link WhatsAppnya ada di situ, 0878 4040004. Untuk bang Teguh di Sukabumi yang udah ngedp buat Note 10 Plus, kalau ini mau silahkan. Kalau nggak mau karena ada minus shadow sedikit tadi, ya udah nggak apa-apa, ditunggu yang ada bagus. Insya Allah besok mau datang S10 Plus 2 unit. Insya Allah. Itu aja ya teman-teman, makasih yang udah nyimak. Mudah-mudahan langsung laku sebelum ya, rezeki pedagang pedagang nggak apa-apa, rezeki kalian rezeki kalian aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.